hasil pertandingan semalam antara Lazio melawan AC Milan. Jangan lupa subscribe. Ini adalah 5 pertandingan terakhir, baik yang dijalani oleh Lazio maupun oleh Milan. Sedangkan ini 5 pertemuan terakhir antara Lazio melawan Milan, di mana Milan berhasil menang 4 kali. Lazio berhasil menang 2-0 atas Sassuolo di pertandingan terakhir. Sedangkan Milan hanya bermain imbang 2-2 melawan Lecce. Savic merupakan pemain kunci Lazio, di mana musim ini telah menyumbangkan 4 gol dan 8 assist di Serie A. Sedangkan Lao pemain kunci Milan, di mana telah menyumbangkan 8 gol buat Milan di Serie A. Ini adalah susunan formasi pemain. Lazio menggunakan formasi 4-3-3, sedangkan Milan 4-2-3-1. Hasil akhirnya, Lazio berhasil menang 4-0 berkat sumbangan gol dari Savic, Sacchi, Luis Alberto, dan Philip Anderson. Lazio berhasil menang tanpa kehadiran striker utamanya Ciro Immobile. Dengan kemenangan ini, Lazio berhasil naik ke posisi 3 klasemen sementara dan masih tertinggal 13 poin dari Napoli di peringkat 1. Ini adalah daftar top skor sementara dan masih dipimpin oleh Osimhen dari Napoli. Sedangkan daftar top assist masih dipegang oleh Savic dari Lazio dengan 8 assist. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe.